Baik, dalam pada itu, aliran trafik di beberapa lebuh raya di ibu kota arah utara dan selatan didapati lengang. Wartawan Faris Azman meninjau situasi berkenaan. Baik, situasi yang anda lihat ini bukanlah satu situasi yang agak janggal ataupun luar biasa. Kita telah menghadapinya sejak Mac tahun lalu sehinggalah hari pertama PKP 20.0 hari ini sehinggalah 26 Januari depan. Dan SJR ini memperlihatkan bagaimana rakyat kita, bukan hanya Sekatan Jalan Raya, malah SOP dan juga ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh MKN sendiri, kepatuhannya dilihat semakin lama semakin tinggi. Tinjauan mendapati aliran trafik sesak ketika waktu puncak di beberapa jalan utama di Lembah Kelang. Ia berikutan rata-rata syarikat yang dibenarkan beroperasi ketika PKP menetapkan waktu bekerja yang lebih singkat. Tinjauan trafik di lebuh raya Lembah Kelang Baru NKVI arah utara dan selatan pula mendapati keadaan lengang. Hanya sebilangan kecil kenderaan persendirian dan perdagangan dilihat menggunakan lebuh raya. Meskipun semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badu memaklumkan bahawa kelonggaran diberikan kepada rakyat yang terkandas di dalam negeri PKP untuk melintas negeri sehingga Jumaat. Jika ini sikap ditunjukkan oleh rakyat, sudah tentu perang terhadap COVID-19 pasti berpihak kepada kita. Faris Azman, Astro Awani.